to know. Ting tung. Jadi sesuai janji aku sama Kak Ricis, kita mau ke makamnya almarhum Bang Olga. Betul sekali, kita mau ikut mendoakan. Karena kan ziarah ini bertujuan untuk mendoakan ahli kubur supaya diampunkan dosa-dosanya. Amin. Dan untuk penziarah seperti kita ini supaya kita bisa mengingat mati bahwa kita terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah juga. Iya, betul sekali. Dan hal yang masih diingat Bang sama almarhum Bang Olga itu apa sih Bang Billy? Almarhum itu selalu mengajarkan yang baik-baik kepada keluarganya. Yang terutama sih yang selalu Billy ingat pesan almarhum dan selalu mengajarkan almarhum terhadap Billy itu apa ya? Jangan lupa sholat sih. Iya. Terus jangan pernah sombong sama siapapun. Betul. Dan yang terakhir itu dia itu selalu bilang sama Billy harus baik sama siapapun. Gitu sih. Betul banget, nggak perlu ada yang disombongin pemirsa. Ya. Karena kan kita juga ujung-ujungnya kembali ke rumah dan rumahnya tanah juga. Dan ukurannya sama, 2x1. Jadi popularitas, harta dan lain-lain nggak perlu ada yang disombongin. Iya, kita nggak boleh sombong. Kalau gitu kita doain aja yuk, kita sekarang berdoa yuk. Ayo Bang Billy, kita berdoa Bang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Yoga. Di sini Bang Billy bersama Ricky dan Rivia serta tim dari MNC datang untuk mendoakan yang terbaik buat Yoga. Dan kebetulan bertepatan di hari ulang tahun Billy, Billy berdoa yang terbaik juga buat Yoga. Semoga amal ibadah Yoga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting semoga doa-doa Billy dijabah sama Allah. Di sini Billy mau mendoakan buat Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan almarhum Olga Saputra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa almarhum Olga Saputra. Berilah tempat yang paling indah di tempat surga-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Dan semoga almarhum bahagia di sana. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Kalau boleh tahu nih Bang Billy, seberapa sering sih Bang Billy berziarah ke makam almarhum Kak Yoga? Kalau dibilang sering sih enggak sering ya. Tapi Billy tidak pernah lupa atas mendoakan almarhum Olga. Tepatnya sih ketika Billy sholat, khususan almarhum Olga Saputra Al-Fatihah, itu suatu hadiah atau kado buat Olga di sana. Kalau untuk datang ke makam mungkin momen-momen aja sih ketika Billy ulang tahun, terus kadang juga tahun baru. Terus kalau misalkan memang pengen ke makam aja kalau udah kangen banget. Tapi kalau yang sering banget sih keluarga Billy memang setiap minggunya datang ke makam. Kalau lagi kangen ngapain sih? Lihat YouTube-nya. Iya. Di Instagram tuh juga sering banyak yang di Instagram, ya. Di YouTube tuh banyak banget bertebaran video-video atau foto-foto almarhum. Betul, karena yang kangen sebenarnya bukan dari keluarganya Kak Olga aja, keluarga kita juga pasti semuanya fans juga pada kangen. Betul. Kadang kan memang foto-foto almarhum semasa masih hidup dan ketika sakit di Singapura kan Bang Billy masih tersimpan dengan rapi di handphone. Jadi kadang lihat foto album di handphone aja sih gitu. Kak Billy inget nggak apa yang paling almarhum keselin dari Bang Billy kalau dulu gitu? Masih inget nggak kira-kira? Yang paling dikeselin banget? Kalau almarhum kesel ya, inget Billy ya, marah ya? Bangunnya kesiangan. Oh, suka bangun siang. Bangun siang dalam arti gini, kalau almarhum kan sibuk banget ya. Dia syuting seharinya bisa 5 kali. Wah. Bayangin guys, gue nyetirin aja capeknya setengah mati gitu loh. Betul. Apalagi almarhum yang merasakan, tapi gue baru nyetirin aja gitu kayak bangun kesiangan, kayak dia marah-marah, lu bener mau kerja apa enggak sama Yoga, kalau enggak ntar lu gak usah kerja deh, kalau Yoga kerja emang kayak gini, jadi lu harus standby. Jadi mau Yoga sebelum Yoga berangkat, Bang Billy tuh udah rapi, tapi
kalau Yoga udah rapi, Bang Billy masih tidur. Maksudnya dia kesel, marah gitu. Sampai getuk-getuk pintu gitu sih. Berarti almarhum... Disiplin. Disiplin dia dan pekerja keras. Pekerja keras, disiplin. Dia marahnya dia itu demi kebaikan buat Bang Billy. Betul sekali. Kita tabur bunga yuk. Ayo. Ya. Wah, kita udah siapin bunga nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, permisi, I want to know. Kita udah seru-seruan tadi nanya-nanya ke Bang Billy dan kita sekarang lagi di pemakamannya. Jangan lupa saksikan I want to know Tingkus tiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di MNC TV. Dan selalu ingat, kita hidup sebagai manusia harus juga ingat mati. Jadi jangan pernah tinggalkan ibadah, sedekah, dan membantu sesama. Betul sekali. Doain almarhum Olga terus ya. Iya. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada siapa? Ini kayaknya teman-teman aku sih. Coba kenalin satu-satu, Livi, ada siapa aja. Itu lihat tuh baju-baju pada kotor-kotor belum dicuci. Gimana sih? Coba baju.